datang dan selamat bergabung kembali di channel Injili, Salam Injili. Saya Pengalaman Gula sebagai host dan rekan saya, Erwin Tonius. Dan kembali bersama narasumber kita, Bapak Dr. Junior Nathan Silalahi, selaku Ketua STT Hagia Smos Mission Jakarta. Saat ini kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik dan hangat diperbincangkan, yaitu anugerah yang tidak dapat ditolak. Saat ini kita akan mendengarkan bersama seperti apakah penjelasan Bapak tentang anugerah yang tidak dapat ditolak. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, Shalom. Shalom. Pada hari ini topik kita adalah anugerah tak dapat ditolak. Nah, saudara-saudara, di dalam benak orang percaya, ya, dan bahkan dalam diskusi-diskusi teologi, ada banyak pertanyaan. Apakah dapat anugerah Allah ditolak, ataukah tidak dapat ditolak? Anugerah yang dapat ditolak, ya, atau anugerah yang tidak dapat ditolak, ini sering sekali dibenturkan dan dipertentangkan. Ya, dipertentangkan menjadi sebuah diskusi yang tidak ada habis-habisnya. Ya, di dalam doktrin Calvinisme, dalam tulip, ini disebut sebagai irresistible grace, anugerah yang tak dapat ditolak. Bagi Calvinisme, maka anugerah Allah itu tak dapat ditolak. Mereka berpendapat bahwa karena Allah itu berdaulat, maka pasti anugerah itu tidak dapat ditolak, karena Allah memiliki kuasa, maha kuasa, sangat berdaulat atas manusia. Nah, oleh sebab itu kita akan mencoba menggalinya. Apakah anugerah Allah dapat ditolak atau sebaliknya? Apakah anugerah Allah itu pasti tidak dapat ditolak? Untuk memulainya, maka kita akan membaca di dalam ayat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 4, ya, ayat 3, 4, dan 5. Demikian, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan jika Injil yang kami beritakan masih tertutup, tertutup artinya tidak diterima, maka ia tertutup atau tidak diterima oleh mereka yang akan binasa. Nah, saudara-saudara, keselamatan Allah itu dianugerahkan oleh Allah lewat pemberitaan Injil. Lewat pemberitaan Injil, anugerah Allah itu disampaikan kepada semua orang. Tetapi, ya, ini menyangkut hal respon manusia. Apabila seseorang meresponi Injil, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka anugerah keselamatan itu akan dia dapatkan. Tetapi jika seseorang menolak Injil, artinya menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka dia pastinya, ya, menolak anugerah itu. Nah, oleh sebab itu penting sekali di sini yang kita harus perhatikan bahwa bagaimana respon seseorang akan Injil. Ketika respon seseorang itu menerimanya, maka anugerah keselamatan itu diterima. Tetapi ketika seseorang menolak, maka itu berarti seseorang tersebut tidak mendapatkan keselamatan yang daripada Allah. Allah yang berdaulat itu memberikan Injil sebagai sarana, sebagai media agar karya keselamatan Yesus Kristus itu disampaikan kepada semua orang. Dan ketika disampaikan, ketika seseorang percaya atau pistis pisteo, percaya atau sama dengan beriman, seperti yang sudah saya jelaskan dalam beberapa video yang nanti boleh Bapak Ibu Saudara akan mendengarnya. Ketika seseorang percaya, beriman, maka iman itu adalah, ya, iman itu adalah saluran keselamatan. Maka Efesus 2 ayat 8 berkata, kamu diselamatkan oleh kasih karunia atau anugerah oleh iman. Sebenarnya kata oleh di situ lebih tepatnya adalah karena kata Yunani yang dipakai telah dia, bahasa Inggris through, itu melalui. Jadi
anugerah keselamatan Allah itu ya disalurkan melalui, berarti melalui itu. Ya melalui apa? Melalui iman. Jadi jika dengan seseorang menolak Injil, artinya dia tidak percaya, dia tidak beriman kepada Yesus Kristus, maka dia menolak anugerah keselamatan. Tetapi jika seseorang setelah mendengar Injil, dia percaya Yesus, artinya dia beriman, maka saluran keselamatan itu dapat disalurkan. Dan dia menerima keselamatan yang berasal daripada Allah. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, di sini maka kita, jika kita ambil kesimpulan, maka sebenarnya anugerah Allah itu dapat ditolak sekaligus dapat diterima. Anugerah Allah yaitu keselamatan itu dapat ditolak sekaligus dapat diterima. Dapat ditolak ketika dia tidak percaya Injil atau percaya Yesus Kristus. Dapat diterima ketika dia percaya Injil atau percaya Yesus Kristus. Maka disitulah akan kelihatan. Ya. Baik, kita telah mendengarkan bersama seperti apa penjelasan narasumber kita tentang anugerah yang tidak dapat ditolak. Dan saat ini kita masuk dalam ruang diskusi. Kepada rekan saya dipersilakan. Terima kasih atas waktunya, dan saat ini kita telah mendengarkan penjelasan dari beliau tentang anugerah apakah bisa ditolak atau tidak. Maka saat ini kita akan bertanya, saya akan mengawalinya begini Pak. Tadi Bapak menjelaskan bagi kita juga ketahui bahwa Allah itu berkuasa, Allah itu berdaulat. Bagaimana mungkin manusia bisa menolak anugerah itu? Oke, bagaimana mungkin ya, manusia dapat menolak anugerah Allah sementara Allah itu adalah berkuasa, berdaulat? Nah saudara-saudara ingat, anugerah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, itu juga memiliki cara kerjanya, cara kerja prosesnya, ya, media yang dipakai, sarana yang dipakai. Nah, Allah yang berdaulat memakai pemberitaan Injil, ya. Jadi bukan Allah yang langsung turun, ya kan? Dengan demikian juga kita juga menolak bahwa iman itu ditanamkan langsung oleh Allah, ya, dalam seseorang. Tiba-tiba Allah menanamkan iman, seseorang langsung percaya tiba-tiba tanpa pemberitaan Injil. Ini juga salah. Ya, karena apa? Karena Allah memakai ya pemberitaan Injil ya agar seseorang dapat percaya Yesus dan menerima keselamatan. Jadi sebenarnya pemberitaan Injillah yang ditolak. Ya, pada akhirnya Allah juga ditolak. Jadi dengan demikian jelas sekali. Ya. Kalaupun ada teks-teks yang sering sekali seolah-olah Allah tak dapat ditolak. Contohnya mungkin orang berpendapat mengambil contoh Yunus. Oh, Yunus itu tidak dapat menolak anugerah Allah. Kita harus membedakan ini. Kenapa? Karena Yunus itu adalah seorang nabi. Nabi yang dipanggil oleh Allah. Jadi kita seorang nabi yang memang harus melaksanakan tugasnya. Ini tidak bisa konteks Yunus, tidak bisa kita pakai untuk semua kasus. Sehingga kita berkata bahwa oh, Yunus ini tidak dapat menolak, sehingga orang pun pasti tidak dapat melakukan anugerah. Tidak demikian. Lalu apa yang membuat seseorang menerima anugerah dan seseorang menolak anugerah itu Pak? Ya, baik. Apa yang membuat seseorang dapat menerima dan dapat menolak? Ya, jika seseorang dapat menerima Injil, menerima Yesus Kristus karena adanya respon, masih adanya respon di dalam diri manusia. Manusia tetap segambar dan serupa dengan Allah meskipun rusak. Tetapi respon manusia, pikiran, perasaan, dan kehendak manusia itu masih tetap ada. Jadi kita manusia tidak mati, tetapi pikiran, perasaan, dan kehendak kita masih ada. Dengan pikiran, perasaan, kehendak kita itulah, respon itulah kita menolak. Dengan respon itu juga kita menerima Injil keselamatan. Lalu bagaimana dengan prinsip yang mengatakan bahwa anugerah itu tidak bisa ditolak, dan beberapa juga data-data Alkitab menunjukkan hal itu, Pak? Ya, ada yang berkata prinsip anugerah yang tidak dapat ditolak seolah-olah data-data Alkitab. Nah sebenarnya boleh nanti ditampilkan data-datanya. Apakah benar demikian? Seperti kasus yang tadi saya katakan, ketika diangkat kasus Yunus, seolah-olah itu menyatakan anugerah Allah tak dapat ditolak. Padahal sebenarnya itu kasus khusus yang harus dilihat bahwa itu adalah kasus dari tugas seorang nabi. Dan ayat tadi menegaskan jelas sekali bahwa Injil itu ya, tertutup bagi orang yang menolaknya. Maka dia berada di bawah penghukuman, dia berada di bawah kebinasaan. Demikian dalam Yohanes 3:18 juga. Barang siapa menolak anaknya, siapa? Yesus Kristus, maka dia berada di bawah penghukuman, penghakiman. Ya, jadi jelas sekali saudara-saudara bahwa anugerah Allah dapat diterima lewat apa? Percaya Injil, percaya Yesus Kristus. Anugerah Allah juga
dapat ditolak oleh seseorang lewat apa? Menolak Injil, menolak Yesus Kristus. Tapi harus diperhatikan dalam diri seseorang ketika dia percaya Yesus, ya dia beriman, maka dimatraikan. Oleh sebab itu tidak gampang seseorang lantas hari ini tidak percaya, besok lagi percaya, besok tidak. Itu tidak benar, saudara. Karena Efesus 1 ayat 14 katakan, maka Roh Kudus akan dimatraikan. Nah, oleh sebab itu kita harus mencermatinya dengan baik. Nah, pesan bagi kita semuanya adalah terimalah Injil keselamatan, yaitu Yesus, Yesus Kristus akan kita diselamatkan. Terima kasih Pak atas penjelasan dari beberapa pertanyaan saya, dan selanjutnya saya akan kepada Agus. Demikian saja obrolan kita tentang anugerah yang tidak dapat ditolak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo.